wale wali niku nek download tenanan, nek tumbas paket tenan, tenanan. Ono sing tumbas paket download ngene iki 20 tahun, Syakil Qadir Haji. Lah iki ono sing 3 tahun Sunan Kali Joko, ono sing 3 tahun Sunan Geseng. Onten bahasa Mas Ari benbengi jerek wifi. Rokaat pertama sing diwaca surat Kahfi ping 41, rokaat kedua surat At-Taubah ping 40 sih. Iki rokaat kok mulo wifi-ne gedhe. Lah sampean anggere dijak download, dijak browsing, wifi-ne digedhekno, langsung listrike mati. Amerika, bal-balane Messi nang Prancis, Mandalika, balapane Marquez ngono. Saman ra perlu lungo, cukup ning ngarepe TV lungo ngene tok enteni. Ngono sing nyuting, begitu karo sing nyuting diunggahno satelit karo satelit dibagi sak donya jenenge siaran langsung. Mula nek ana wong kok gak percaya donga iso dibagi, mula wong iku mesti gak duwe TV. Iya benar. Dadi mula awake dhewe niku ila jami il muslimin awal muslimat wal mukminin al munat al ahya ibn mal al fatihah share it langsung iso kebagi kabeh wong nganggo wifi ne nabi ila hadrat nabi il bos. Oh, kalau ini kan teknologi tawasul sing dicekel para alim para ulama. Ini teknologi lauhil mahfuz, teknologi cloud. Mula sampean niku nang dunya duwe nyawa niku terhubung karo lauhil mahfuz. Terserah sampean arep download akeh ya monggo. Download saiki ya karepe, arep browsing sing akeh. Teng lauhil mahfuz niku ana Quran 30 juz didono. Sampean download 30 juz yo gak popo berarti bagiane ya. Akeh. Lah nek sampean gak kuat 30 juz yo download Yasin tok. Gak popo. Merke Yasinan. Apa sampean arep download Kulhu tok? Merke Tahlilan. Apa sampean arep download Bismillahirrahmanirrahim tok? Ana merke Suwuk Loro Untu. Apa sampean arep download Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah itu berarti suwo napa ben bojone rukun mulai sampean download ben bojone cerewet sampean download cukup mung mung yo mau lah aja mau go nek sampean kepengin saiki tok ya wis sing penting file Al-Qur'an ono nek diceluk bojone jawaben enun dadi yo Qur'an ya mulo kabeh wong ini nduwe pangetan sholat sampean harus juga paketan lengkap ya ono sedina ping 5 nek harus jalo paket irit ya setahun bisa riyo nek setengah irit ya seminggu bisa jumat dan ono dong mendiko file yang ono tadi saya sudah di print karo pangeran miskolah dan rotin khairo yaro miskolah dan rotin syaroy yaro karena di print nek gak tau belas download met daftar tok begitu aja di print ya not fun. Jadi teknologi masa depan mulanya sama apa cok kaget. Islam itu umat masa depan. Lalu sebab umat Islam itu umat masa depan, mulo Isra Mi'raj itu sing pertama dilakokke niku minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Sebab nopo urusan itu jangan itu ya urusan Masjidil Haram Masjidil Aqsa
Sebab nopo ada dua tonggak besar yang berdiri di Masjidil Haram, yang berdiri di Masjidil Aqsa. Nopo sing kene turunane Nabi Ibrahim saka garis Nabi Ismail, sing Masjidil Aqsa garise Nabi Ibrahim, sing saka Nabi Ishak. Jadi ini Nabi Ismail, ini Nabi Ishak. Loro-loro ning ya agama. Dus kadang yo jalan iki ya. Foto iki. Sebab nasib dunia ini ya tergantung loro ini. Ini kita dirampung no. Soalnya loro-loro ini turunannya Nabi Ibrahim. Loro-loro ini dua agama. Sing sebelah kini agama ini Islam, sing sebelah kini Yahudi Nasrani. Sementara dunia ini disebut kemuriku Alladhi barokna haulau, kan diberkati antaranya karo-karo ini. Nah saat ini dunia ini dunia ini isinya ya main barisan gini, barisan gini. Eropa bangkit sampai kau yang ngerti ini kuyuk paro kaya wong Yahudi, wong Nasrani, wong Nasrani. Agama bangkit itu gak penelitian, gak nopo. Awak dhewe nang ngene iki termasuk paro kaya mak Mekah. Ono perang 10 November perang jihad fisabilillah, yo paro kaya mak Mekah. Ini buatan Mekah yang kelompok, no, buatan sahabat. Ini buatan barokai Mekah. Sing cici Eropa, barokai Yahudi Nasrani, barokai Injil, barokai Taurat. Nih, lah ini kita saat ini berdoa kape. Nih waktu ini buatan dirampung nih, petahun. Mula urusan Masjidil Haram dirampung ke, ya wes. Nek patokanmu Masjidil Haram Islam, nek patokanmu iki kok Filistin Yahudi Nasrani, ya wes. Urusan loro-loro beres. Apa agamamu agamamu, agamamu agamamu. Lakum dinukum waliyati. Tapi barokah Masjidil Haram, barokah Masjidil Aqsa tepuk saiki. Buktine napa? Yo pengajian iki wong Islam. Pengajian wong Islam. Iki Islam Islam merah. Tapi tepuk karo teknologine wong Eropa nganggo live streaming itu pedok. Sing ora oleh pedok itu nameng agomo ibadahmu ibadahmu ibadahku ibadahku agomomu 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 aku gak pedok.
Tapi antarané teknologi sing teko Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa iso tempuh, iso tinggu. Sampeyan nek agamamu ya Islam, nang masjid, ono agamane Nasrani nang gereja. Tapi antarané dua ini dalam hal yang lain iso ketemu, lunga haji. Iso ketemu kene lunga sing nyiapne pesawat wong Yahudi Nasrani soalnya buing kali air pas kono sing gawe. Mulai sampean ojo terus pateni Yahudi, pateni Nasrani lah nek kono mati kabeh. Sampean lunga haji lah. Langi. Duh. Iki masa depan dunia ini dirampungno nang ngono niku. Bahwa perbedaan antara Islam, Yahudi, Nasrani itu perbedaan agama. Tapi terkait barokah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa iso padha. Sampeyan kiai-kiai nggih, tengah wengi ngantuk, terus ngerokok. Begitu ngerokok sampeyan petuk karo wong Cina, soalé wong Cina gawe budaya arep gawe jaru. Lawan dhewe ngaji iki nang mriki, petuk wong Prancis gawe danon, iso produksi aku wae. Awak dhewe nikah bojone ben ayu, petuk wong Prancis urusan gawe wedak. Akhire bojone dhewe ayu-ayu. Nek wedak kepanjen ya blon nang kabeh wong beras diteplok. Dadi mulane antar generasi masa depan putu-putune Nabi Ibrahim sing asale saka Filistin, sing asale teko Mekah, beda agama iso petuk gak apa-apa. Sing penting agamamu, agamaku, tapi yang lain silahkan tetep. Dulu lho, mulo kiai-kiai asli gak percaya mendi. Aku kan orang Yahudi, dari Yahudi mati lho. Ya terus sing numpakne pesawat sapa? Hancurkan Cina, dari Cina ini mati sampai anunco. Mesti kayak pabrik kain Cina. Urusan sholat misalnya, sholat ini kan kabeh mengulang sholat. Tapi sholat ini urusannya nutup aurat, nutup auratnya kuka kain urusannya pabrik kain. Nah ini kayak pabrik kain sopok, kan sampean. Sholat ini urusannya karo toharo itu urusannya karo banyu itu urusannya karo sanyo dikei pipo urusannya mas pion doa bener nih tentunya itu boleh makanya diulangi ya wes antarane ini dua-duanya karena barokah Masjidil Haram Masjidil Aqsa ini biar orang Nabi Ibrahim ya wes sama barokah ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim itu mulai kiai tidak pernah menolak untuk bertemu sebab barokah Masjidil Haram yang bergerak ke seluruh dunia, barokah Masjidil Aqsa yang bergerak ke seluruh dunia. Ketemu gak apa-apa. Pokoknya jowo nesali beribadah di tempat ibadah masing-masing yo jowo wae. Sampeyan sing Islam ya gak perlu terus kemudian ngene-ngene ning ngarepe Tuhan Yesus yo gak. Sing Tuhan Yesus yo gak perlu ning masjid temen ngene-ngene. Atek wis kono nang ngono ora ono. Tapi urusan AC-mu nek rusak ya ono sing Islam sing iso dandani ya dandan ono. Pagere gereja kok misale rusak tukang batune Islam yo gak apa-apa. Ngono, Ka'bah biyen rusak sing dandani wong Romawi. Masjidil Haram rusak sing dandani ya arsitek-arsitek Eropa. Sound system Masjidil Aqsa sing gawe ne wong Jerman lho. Muter tawaf kok kadon nganggo apa motor listrik ya Ji? Cina, lu seputar Cina. Lu gak apa-apa sih, penting ojo ibadah ora ono. Ojo nyembah roro, mbah roro wis iki durung ketemu ning ngono. Nah kalau Islam itu enak terbuka kanjeng Nabi ganti duit, ganti no jubahnya